أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Pada pertemuan ini sebagai lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan untuk membahas masalah hak dan kewajiban suami dan istri. Pada pertemuan lalu sudah dibahas tentang hak dan kewajiban istri, dan sekarang kita akan bahas tentang hak dan kewajiban suami. Ya, terkadang mungkin agak sedikit rancu ya untuk memahami hak kewajiban ya. Atau lebih tepatnya pada pembahasan yang lalu adalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya. Apa yang mesti dilakukan suami terhadap istrinya, dan sekarang adalah kewajiban istri terhadap suaminya, atau apa yang harus atau wajib dilakukan istri terhadap suaminya. Ada tiga pembahasan yang akan dibahas ya. Pertama tentang masalah kewajiban istri terhadap suaminya. Kedua, pembahasan tentang perbuatan yang dianjurkan atau disunahkan atau mustahab untuk dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Dan yang ketiga tentang masalah apa yang diharamkan atas atau bagi istri ya, di hadapan suaminya. Untuk yang pertama adalah apa yang harus atau wajib dilakukan oleh istri di hadapan suaminya. Saya akan bacakan sebuah riwayat dari Al-Imam Baqir Muhammad Baqir alaihi salatu wassalam. Beliau meriwayatkan, ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ma haqqu zawj 'ala al-mar'ah. Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa hak suami atas istrinya? Atau dengan kata lain, apa kewajiban istri terhadap suaminya? Faqalaha, lalu beliau menjawab kepada perempuan itu, antuti'ahu wa la ta'sih wala tusaddiq atau wala tatasaddaq min baitiha syai'an illa bi'idnih wala tasuma tatawu'an illa bi'idnih wala tamna'u nafsaha wa in kana ala dhahri qatabin wala takhruja min baitiha illa bi'idnih. Menjawab pertanyaan wanita itu tentang apa kewajiban istri terhadap suaminya, Nabi menjawab, hendaknya dia, hendaknya engkau wahai perempuan yang bertanya, hendaknya engkau mentaatinya dan tidak melanggarnya. Tentu di sini ketika wajib taat kepada manusia itu tentu dengan batas-batas tertentu selama tidak bertentangan dengan agama. Artinya istri wajib mentaati suami dan tidak boleh melanggar perintahnya. Dan hendaknya dia tidak mensedekahkan dari rumahnya sesuatu kecuali dengan izinnya. Artinya istri tidak boleh membelanjakan atau mengeluarkan
sesuatu dari rumahnya kecuali seizin suaminya. Tentu dengan pengertian dan juga dibahas pada pertemuan lalu, kalau itu adalah harta suaminya, ya, selama harta suaminya, maka istri tidak boleh membelanjakan atau mendermakan kecuali seizin suaminya. Kalau harta pribadi si istri, maka tidak mesti izin kepada suaminya. Wala tasuma tatawwu'an illa bi'idznih. Jadi kamu wahai istri tidak berpuasa sunnah kecuali seizinnya. Ya, kalau puasa wajib tidak berizin. Puasa sunnah harus izin kepada suaminya. Wala tamna'u nafsaha. Hendaknya engkau tidak melarangnya untuk melarangnya dari dirinya. Artinya ketika suami mempunyai kebutuhan yang menyangkut biologisnya, maka istri tidak boleh melarangnya, tidak boleh menghindarinya. Harus mau permintaan suami yang menyangkut kebutuhan biologis. Wa ika natala bahri qatabi, meskipun itu perempuan di atas punggung binatang yang bungkuk. Sampai hanya perumpamaan, karena tidak boleh menghindari, tidak boleh ogah atas permintaan suaminya. Dia harus memenuhi kemauan suaminya, nyambut kebiologis, meskipun di atas binatang yang bungkuk. Ini hanya satu sindiran lah atau majas, begitu tidak boleh menolak permintaan suaminya. Wala takhruja min baitiha illa bi'idznih. Hendaknya engkau tidak keluar dari rumah kecuali seizinnya. Dengan catatan kecuali sesuatu yang wajib secara agama. Ini semua wajib mentaati suami, tidak boleh melanggar perintah suami, tidak boleh berpuasa, tidak boleh keluar rumah, itu adalah selama tidak bertentangan dengan agama. Tetap arti ketaatan kepada suami itu terbatas, ya, tidak bersifat absolut atau mutlak. Bahkan diriwayatkan bahwa tidak boleh atau makruh seorang wanita memanjangkan atau melamak-lamakkan sholatnya demi menghindari permintaan suaminya. Ya. Sebagaimana Nabi sabda, la tatulanna atau la tutawilunna sholatakunna litamna'anna azwajakunna. Litamna'anna azwajakunna, ya. La tutawilna sholatakunna litamna'anna azwajakunna. Janganlah kamu, wahai kaum wanita, memanjangkan sholat kalian, dipanjang-panjangkan sholat. Untuk apa? Menolak permintaan suami kalian. Artinya ketika tahu suami meminta darinya, si perempuan mencari alasan, akhirnya apa? Melama-lama atau memanjangkan sholatnya. Artinya sampai tiga seperti itu. Itu adalah kewajiban atau beberapa kewajiban istri terhadap suaminya. Juga ada lagi perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Yaitu apa? Hendaknya dia melakukan sesuatu yang bisa menarik atau memikat suaminya. Oke. Di sini misalnya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam berkata,
panjang ya, itu tentang masalah kewajiban saya singkat, loncat kepada yang disunahkan. Wa 'alaiha an tutayyiba bi athyabi thiyabiha wa talbasa ahsana thiyabiha wa tuzayyina bi ahsani zinatiha wa ta'ridu nafsaha 'alayhi ghudwatan wa 'ashiyatan. Hendaknya istri, tapi dipahami oleh para ulama bukan sebuah kewajiban tapi hanya sunnah. Wa 'alaiha, hendaknya istri untuk mewangikan dengan wewangian yang paling wangi. Artinya hendaknya pakai minyak wangi sehingga tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan memakai pakaian yang paling bagus. Pernah disinggung maksudnya ya sama, jadi suami pun memakai pakaian yang bagus dapat istrinya, pakai wewangian, dan sebaliknya istri pun hendaknya di hadapan suami memakai pakaian yang bagus dan wewangian, dan menawarkan dirinya pada suaminya pagi dan petang. Artinya dia terbuka ya terhadap suaminya, tidak malu-malu. Dalam sebuah riwayat ya, yang populer bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kaum wanita Ansor ya, karena wanita Ansor lebih terbuka ya, lebih berani ya, artinya berani kawin ngajar, lebih berani membuka diri dengan suaminya daripada wanita muhajirin. Mungkin artinya Nabi mungkin membandingkan antara Ansar dengan muhajirin, artinya wanita Ansar itu lebih terbuka terhadap suaminya, menawarkan dirinya dalam riwayat kepada suaminya pagi dan petang, itu adalah sesuatu yang sunnah, itu demi menciptakan hubungan yang harmonis ya, artinya mungkin Allah Allah mungkin apakah maksudnya supaya ya mohon maaf mungkin suaminya tidak kesana kemari melirik yang lain, maka si perempuan harus tampil depan suaminya supaya memang memikat, supaya laki-laki suami tidak kesana kemari. Apa itu mungkin maksudnya Allah Allah, tapi ini jelas dianjurkan ya untuk istri untuk tampil yang memikat suaminya dan lain sebagainya. Al-Imam Ali Zain al-Abidin juga berkata tentang masalah apa yang dianjurkan atau disunahkan bagi istri dan suaminya. Beliau mengatakan, idharul ishqi lahu bil khalabati wal hayati lahasanah laha fi 'aini. Menampakkan ya, kecintaan kepada suaminya. Ya, bagaimana mungkin merayu, ya, mendekati suaminya dengan daya pikat wal hayatil hasanah, dengan penampilan yang bagus di hadapan suaminya. Itu apa namanya salah satu yang disunahkan untuk dilakukan oleh istri hadapan suaminya. Menarik, ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa qala inna li zawjatan ila dakhaltu talaqatni wa idha kharastu shay'atni wa idha ra'aytani wa idha ra'atni mahmuman qalat ma yahummuk in kunta tahtam li rizq faqad takaffala bihi ghayruk wa in kunta tahtam bi amri akhiratik fazadaka Allah hamman. Ada seorang kepada Rasulullah dan bercerita, ya Rasulullah, saya mempunyai istri ya, jika aku masuk ke rumah dia menyambutku, menyambuti pintunya,
dan jika aku keluar dari rumah, dia mengantarkan sampai depan pintu. Ya, artinya sih, ketika datang suami menyambut di pintu, ketika suami akan keluar, maka mengantarkan sampai depan pintu. Itu istri. Jika dia melihatku gelisah atau sedih, ya, dia berkata, apa yang membuatmu, wahai suamiku, bersedih atau gelisah? Jika engkau bersedih karena rezeki, maka selainmu telah menanggungnya. Tidak usah sedih. Selain artinya Allah Ta'ala yang telah menanggung. Tidak usah sedih gelisahnya gara-gara rezeki, kalian apa? Sedih. Jika engkau sedih karena urusan akhirat, semoga Allah menambah kesedihanmu. Ini luar biasa nih. Kalau sampai sedih, pulang kerja kantor ya, dagangan sepi ya, atau di kantor banyak problema, ya, jangan khawatir, Allah akan menanggung semua itu. Kalau sedih karena urusan akhirat ya, atau mungkin urusan umat, atau urusan apa namanya, apa dia mungkin tidak khusyuk, tidak bisa apa namanya silaturahmi, urusan kebaikan, maka istriku akan mendoakan semoga kau sering-sering apa sedih karena urusan akhirat. Itulah istri itu. Nah, mendengar keterangan itu, Nabi berkomentar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, basyirha bil jannah wa qul laha innaki 'amilatun min ummalillah wa laka fi kulli yawmin ajru 70 syahidan. Rasulullah komentar kepada laki itu, sampaikan kabar gembira kepada istrimu itu, kepada dia dengan surga. Artinya itu istri insya Allah mendapatkan surga. Dan bilang ke dia, kata Rasul, kepadanya, engkau sebagai amilatun min ummali, lah engkau sebagai pelayan dari pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melayani suami, menyenangkan suami, itu dianggap melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaki fi kulli yawmin, untukmu setiap hari mendapatkan pahala 70 syahid. Ini luar biasa ya. Pahalanya sama dengan pahala untuk 70 syahid. Istri yang berperilaku seperti itu di hadapan suaminya. Itu adalah yang kedua tentang apa yang dianjurkan untuk dilakukan oleh istri di hadapan suaminya. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh istri di hadapan suaminya. Saya akan bacakan langsung hadisnya saja ya, dari beberapa riwayat ya, dari Rasulullah dan dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ayyu imra'atin adat zawjaha bilisaniha lam yaqbal minha sarfan wala adlan wala hasanatan min amaliha hatta turdi atau hatta turdiyahu. Siapapun wanita yang mengganggu suaminya dengan lisannya. Bagaimana mengganggunya? Apakah menghina atau bagaimana? Bahasanya mengganggu. Si suami merasa terganggu dengan mulut istri. Siapapun dari wanita yang mengganggu suaminya dengan lisannya, maka Allah, maka dia diterima darinya perbuatan yang wajib maupun perbuatan yang sunnah. Sholatnya wajib tidak diterima, sholat yang sunnah pun tidak diterima. Dan
tak satu pun dari kebaikannya diterima oleh Allah Ta'ala hatta turdiyahu sampai dia meminta ridho suaminya. Jadi cukup berat ya bagi istri, jangan sampai menyakiti suaminya. Tentu dalam keadaan normal ya. Lalu Ibnu Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam berkata, ayyu mar'atin batat wa zawjuha 'alaiha shaqiq fi haqqin lam tuqbal minha salatun hatta yarda 'anha. Siapapun dari perempuan yang tidur di malam hari sementara suaminya murka padanya dalam kebenaran, ya, artinya suaminya benar ya, dan dia marah dalam kebenaran si istri di malam itu daripada dimurka oleh suaminya, maka tidak akan diterima darinya bah, dari si perempuan itu sholat hatta sampai suami itu rela atau ridho kepadanya. Artinya intinya si istri jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat suaminya murka dan kalau terjadi itu, maka segeralah minta maaf, ya, minta ridhonya sehingga amal kebaikannya, perbuatan yang wajib dan yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dapat melanjutkan, ayat penting lagi, wa ayyu mar'atin taqayyabat li ghairi zawjiha lam tuqbal minha salatun hatta tasila binti biha taghsliha min janabatiha. Siapapun dari perempuan yang memakai minyak wangi untuk selain suaminya, ini problem ya zaman sekarang ini, untuk selain suami ya, kalau ya mungkin di sini niatnya untuk selain suami ya mungkin ya, ya kalau misalnya keluar pakai minyak wangi ya artinya supaya tidak bau ya, tapi niatnya tidak untuk apa menjadi perhatian orang lain selain suaminya, jadi laki-laki ya. Ini dalam konteks bahwasanya dia lilahi zaujiha, artinya dia pakai minyak wangi untuk selain suami, bagi laki-laki lain, kan untuk orang tuanya, untuk ibunya, untuk yang normal supaya tidak bau, atau untuk sama perempuan tentu tidak termasuk di sini. Dari mana? Tatayyarat lilahi. Lihatlah zaujiha lam tuqbal minha salatun, maka sholatnya tidak akan diterima sampai dia mandi dari wangi itu, artinya menghilangkan bau wangi tersebut. Sebagaimana mandinya dari junub, artinya mandi total supaya hilang apa namanya wangi-wangi. Artinya supaya tidak tercium dari tubuhnya bang wangian sehingga tercium oleh orang lain selain suaminya. Dan wayahrumu, di sini juga haram bagi istri apa untuk matahjur apa namanya apa ya nampak mendiami suaminya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyu mar'atin hajarat zaujaha wa hiya zalimatun usyirat yawmal kiamati ma'am fir'aun wahaman wa koruna fiddarkil asfal binan nar illa antatuba wa tarji'am. Nah bersabda, siapapun dari wanita yang hajarat, yang mendiami suaminya, diam karena ngambok, sementara dia dolim, artinya perempuan dolim, tidak benar, maka
akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman dan Qarun di bagian paling bawah di neraka sampai dia bertaubat dan sadar. Tapi ini katakan perempuan yang mendiami suaminya dalam keadaan zalim. Siapa zalim sih? Perempuan artinya tidak benar. Akibat seperti itu, kecuali mungkin mendiaminya tidak dalam kezaliman, ya mungkin juga salah, tapi tidak sampai seperti ini akibatnya. Jadi inilah beberapa hal yang berkaitan dengan istri ya, yang harus dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan di hadapan suaminya serta yang diharamkan. Dan sebagai penutup ya, nanti dilanjut dengan tanya jawab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa taqwa'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Ini penting sekali ya. Jika seorang istri salat 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, dan wasomat syahroa, berpuasa 1 bulan ya. Ya mungkin saya paham ini saja bulan Ramadan. Wahsan farjaha, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia boleh masuk ya, ke dalam surga melalui pintu apapun yang ia kehendaki. Ini berarti istri yang luar biasa ya, ibadahnya bagus juga, terhadap suaminya pun juga baik, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Jadi dan terakhir dari Nabi Ja'far Shalih Alaihissalam, masih ada waktu sedikit lagi, khairun nisaikum allati in ghadibat aw ughdibat qalat li zawjiha yadi fi yadik la aqtahil bi ghamlin hatta tardha anni. Sebaik-baiknya istri atau wanita kalian adalah wanita yang ketika marah atau dimarahi, maka dia berkata kepada suaminya, "Tanganku di tanganmu." Artinya dia menyerahkan kepada suaminya, "Aku tidak akan tidur." Singkat kata indah ya, "La aqtahilu bi ghamdin." Aku tidak akan bercelak dengan pejaman, artinya tidak tidur, sampai engkau ridho kepadaku. Ini adalah wanita atau istri yang terbaik ya. Adalah istri yang ketika marah atau dimarahi, maka dia tidak akan tidur sampai suaminya ridho kepadanya. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan istri sebagai lanjutan dari pembahasan lalu. Ini semua tentu dalam rangka bagaimana kita membangun hubungan keluarga dan rumah tangga yang baik, yang berlandaskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Ya. Kemudian kita tutup dengan baca doa fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qurni waliyyika hujjati ibni al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abahi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah.
وهيًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bagaimana itu ya tanya? Baik. Bagaimana cara mengatasi hubungan kita terhadap suami jika suami dalam keadaan ekonomi yang sedang? Tentu tergantung dari suaminya. Kalau suami merasa dia tidak perlu bantuan istrinya karena dia berkewajiban, dia sudah maksimal berusaha membantu untuk menafkahi keluarganya, ya, sudah maksimal, tapi ya mungkin pendapatannya pas-pasan dan tidak minta bantuan kepada istrinya, maka istri ya tidak usah, tidak perlu apa membantu suaminya, kecuali kalau suaminya minta atau mengizinkan, mungkin istri punya inisiatif ya untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan suami mengizinkan, meskipun tidak minta tapi mengizinkan, ya tidak jadi masalah. Ini satu kehormatan, kemuliaan bagi istri membantu atau meringankan beban suami. Tentu saya katakan kalau diminta oleh suaminya atau seizin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tentu jelas tidak boleh, seperti katakan tidak boleh keluar, wala takhruj min baitihi illa bi'idznih, tidak boleh keluar rumah kecuali seizinnya, termasuk mencari mata pencaharian atau cari nafkah. Ada lagi? Ustaz, bila diam istri itu karena suami maksiat bagaimana? Kalau suami maksiat, ini tentu sama dengan aturan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Suami melakukan maksiat, ya pertama harus jelas betul nggak maksiat. Ya harus mengidentifikasi, sudah dapat memastikan bahwa suaminya melakukan kemaksiatan. Tentu ada tahapan-tahapan bagaimana cara menegurnya. Tentu dengan sindiran, ya. Dengan sindiran, ya. Apa sindiran misalnya dengan suruh dengar ceramah, ya, atau baca buku yang berkaitan dengan perbuatan itu, ya. Artinya tidak langsung tapi lewat cara yang lain, ya. Artinya dengan menghindari keributan lebih lanjut. Andaikan dengan cara sindiran atau istri mendengarkan ceramah lain, ya, dikeraskan suaranya supaya suami mendengar, itu dia sebuah cara, kan? Ini cara-cara yang elegan, bagus, ya, dengan harapan suami sadar. Kalau ternyata tidak berubah juga, ya kalau misalnya kira-kira dengan menegur langsung efektif, ya lakukan. Tapi andaikan tidak, nah, biasanya ketika sedang bermaksiat ditegur langsung mungkin bisa marah. Nah, mungkin cari waktu, ya, yang kira-kira tenang, ya, lalu diingatkan. Artinya harus pandai-pandai lah untuk menegur suami. Andaikan cara kedua pun tidak berhasil, sudah itu aja, tidak ada cara yang lain. Tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi petunjuk kepada suami. Apakah istri dan suami akan selalu bersama kalau sama-sama muslim di akhirat kelak, insya Allah. Jadi yang mengumpulkan suami istri, ayah sama anak di akhirat adalah apa? Amalnya dan imannya. Dalam Al-Quran, seingat saya tidak secara spesifik bicara istri, tapi keturunan, ya.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Orang beriman dan diikuti oleh dzurriyahnya, keturunannya, maka kami akan gabungkan mereka di surga. Tapi tentu yang menjadi sebab mereka gabung adalah apa? Iman. Nah, demikian tentunya suami istri kalau sama-sama mukmin dan saleh-salehah, insya Allah akan digabungkan kembali di surga. Apa hak suami terhadap istri yang bekerja? Yang pertama adalah istri tidak punya kewajiban untuk bekerja, tidak wajib mencari nafkah. Suami yang wajib cari nafkah. Boleh gak cari kerja, kerja di luar? Boleh, selama suami mengizinkan. Itu pertama. Juga kedua, selama tidak bisa tidak mengabaikan hak-hak suami. Kalau karena dia kerja di luar, akhirnya hak suami terabaikan, ya, maka tidak boleh, karena kewajiban siapa? Melayani suaminya, bukan cari pekerjaan di luar. Tambah lagi mungkin nanti masalah mendidik anak, tapi ini tergantung pada kesepakatan, ya. Artinya bagaimana suami istri bisa melakukan sesuatu yang prioritas, mana yang utamakan, itu yang paling penting. Suami wajib cari nafkah, memenuhi segala kebutuhan istrinya sesuai dengan standar yang berlaku atau urf yang berlaku, itu yang paling penting. Istri wajib melayani suaminya di rumahnya. Kerja di luar tidak harus, walaupun dia seizin suaminya dan tidak sampai mengabaikan kewajiban. Ini bagaimana jika istri memiliki alumni atau kawan lelaki dan perempuan dan ada pertemuan, bagaimana? Mesti memiliki reuni gak ya? Sedangkan balik dan ya, kalau ada reuni, ada ikatan para alumni, ya di situ ada laki perempuan, ya sebagai hubungan apa namanya ikatan mereka, ya itu boleh, tapi dengan catatan tidak mengganggu hubungan dengan suaminya. Jadi di sini harus pandai-pandai apa mana yang prioritas. Ya, ada ikatan alumni, ya angkatan sekian, SMP, SMA atau kuliah, ya boleh-boleh saja, tapi dengan catatan tidak sampai mengganggu dan merusak hubungan rumah tangga. Selama tidak mengganggu dan tidak merusak, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya kadang ya, karena reuni terjadi apa? Apa istilahnya, cinta pertama bersama kembali? CLBK. Ah, alhamdulillah juga. Saya juga mau agak turun dulu saya mau itu. CLBK, cinta lama bersama kembali. Kalau itu ada kemungkinan, wah, waliyahulillah, jangan sampai ter. Jadi, dan kalau mantap tidak bakal begitu. Kalau mampu dengan suami hadir kalau bisa supaya aman. Kalau memang harus, tapi suami ikut. Ya, kalau enggak ya jaga-jaga aja lah. Yang penting harus pandai cari kualitas. Jangan membuat sebab keretakan rumah tangga. Coba lagi, apakah selalu istri yang harus minta maaf kepada suami walaupun istri tidak bersalah? Tentu tidak demikian. Kemarin kita bahas bahwasanya harus minta maaf itu dilakukan siapapun. Suami pun harus katakan minta maaf kepada istrinya meskipun tanpa melakukan kesalahan. Dan sebaliknya, istri pun harus sering minta maaf kepada suami meskipun tidak merasa bersalah. Artinya saling minta maaf, berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba untuk minta maaf meskipun tidak melakukan itu adalah sesuatu yang positif. Karena siapa tahu mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan, maka minta maaf dari pasangan itu bagus saja. Tidak harus istri tapi juga suami. Apakah boleh istri menggerutu di belakang suami karena kecewa terhadap sikap suami? Menggerutu tapi dalam diri aja,
ngomel sedih gak apa-apa, ngomel depan tembok gak apa-apa ya, tapi jangan sampai apa menggerutu di depan orang lain, apalagi tetangga, kepada teman, kepada laki-laki. Nah, ini berbahaya ya, mungkin tidak sabar ya, mungkin kepada mertuanya lah masalah mungkin ya, meskipun gibah tapi ya mungkin karena mungkin gak kuat, mungkin harus keluar ya, ngomong di tembok atau kepada mertuanya ya, atau kepada orang yang kira-kira bisa menasihati suaminya, tapi jangan sampai kepada orang lain, tetangganya, temannya, apalagi temannya laki-laki, curhat. Nah itu setan bisa bermain di situ. Bagaimana bila suami yang sama sekali tidak menafkahi istri secara material, apa kewajiban istri tetap sama atau hak suami masih penuh seperti penjaga usaha? Ya. Tentu jelas suami yang tidak menafkahi istri karena padahal dia mampu, jelas suami berdosa. Seperti telah dibahas pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu, dosa kalau tidak menafkahi materi sementara dia mampu, kecuali tidak mampu karena sakit sehingga tidak bisa bekerja, itu pengecualian. Maka ini perlu disantuni oleh orang lain. Santuni, bukan istri bekerja. Ya. Suami, maaf, lumpuh, sakit, tidak bisa bekerja. Apakah istri wajib kerja? Tidak wajib. Ini kewajiban seluruh komunitas untuk membantu suami. Boleh kerja ya, selama suami mengizinkan gak ada masalah. Artinya kerja karena suami tidak sanggup kerja karena sakit misalnya, istri kerja seizin suami. Kalau gak mengizinkan bagaimana ya, sudah apa namanya, insya Allah banyak, artinya dia berhak mendapatkan apa, santunan untuk menjalankan kehidupannya. Tadi belum ada pertanyaan atau hak suami nasib penuh seperti penjelasan ya. Artinya kalau dia tidak menafkahkan malas ya, maka si istri pun tidak wajib apa namanya apa, melakukan kewajibannya. Istri wajib melayani suami ketika suami memberi nafkah. Saat suami tidak kasih nafkah padahal mampu kerja tapi dia malas, atau punya duit tapi tidak kasih nafkah karena bakhil, maka istri tidak punya kewajiban untuk apa, melakukan hak suaminya. Ini timbal balik. Kecuali suami tadi saya katakan tidak menafkah karena tidak mampu karena sakit, jadi istri tetap wajib melayani suaminya. Dan apakah suami akan diminta pertanggungjawabannya di atas perilaku istri? Ya, kalau suami yang terendor, tidak menafkah istrinya, berbuat kasar, ada KDRT ya, menyakiti, menyiksa istrinya, ya jelas tentu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Perilaku istri bukan ya. Oh, sorry, ya, salah paham. Apakah suami akan diminta bertanggung jawab atas ya, artinya si istri berbuat kesalahan, kemaksiatan ya, atau tidak taat ya, artinya si istri kalau tidak taat itu adalah dosa, artinya si istri melakukan kesalahan bermaksiat di luar, maka ini kewajiban suami untuk apa, mendidik istri. Kalau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai beriman, jagalah diri kalian, keluargamu dari api neraka. Artinya kewajiban suami apa? Mendidik istrinya. Kalau si suami tidak mendidik, akhirnya si istri tidak sholat, misalnya kan, istri tidak beribadah, berbuat kemaksiatan, dan suami membiarkan saja, suami pun dimintai pertanggungjawabannya. Kan kewajiban mendidik istri. Kalau sudah mendidik, mengajarkan, tapi istrinya masih tetap tidak ibadah atau bermaksiat, ya jelas itu adalah ditanggung sendiri jawabannya. Oke, ditanggung apa ya? Dosa dan kesalahan. Sudah.
Oke, sudah selesai, doa pun sudah. Tiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.